Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap kamu sehat ya. Saya Cikgu Siva Sanggari Ramalingam daripada SK Seri Bintang Utara. Kembali bersama Cikgu Siva untuk belajar pendidikan moral. Sebelum kita mula, cikgu nak kenalkan dua orang penting yang akan membantu kita dalam pembelajaran hari ini. Mereka adalah... Hai kawan-kawan, nama saya Alex. Hai kawan-kawan, nama saya Jivika. Kami datang untuk membantu Cikgu Siva dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Jivika dan Alex. Cikgu berasa gembira kerana kamu berdua dapat turut serta bersama cikgu untuk membantu murid-murid lebih memahami topik hari ini. Baik, mari kita lihat pembelajaran hari ini. Sekarang, murid-murid, sila lihat pada gambar ini. Apakah gambar ini? Alex, boleh jawab? Jalur gemilang, cikgu. Pandai, Alex. Betul. Ini adalah gambar jalur gemilang. Jalur gemilang merupakan bendera negara kita. Jadi, kita harus menunjukkan rasa hormat kita terhadap jalur gemilang. Seterusnya, apakah gambar ini? Ada yang boleh teka? Saya boleh jawab, cikgu. Ini adalah gambar jata negara. Tepat jawapan kamu, Jivika. Gambar ini adalah jata negara. Jata negara merupakan lambang rasmi kerajaan Malaysia. Menghormati lambang Malaysia juga merupakan sesuatu yang wajib kita lakukan. Baik, murid-murid. Sekarang, cuba teka apakah nilai yang kita akan belajar hari ini. Boleh ke murid-murid bantu Jivika dan Alex? Ya, betul. Jawapannya adalah nilai hormat. Pandai, bagus murid-murid. Nilai hormat merupakan nilai ke-6 daripada 14 nilai murni dalam pendidikan moral. Mari kita lihat maksud nilai hormat. Apakah maksud nilai hormat, murid-murid? Nilai hormat adalah menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Kalau ikut tema kita pada tahun ini, iaitu saya dan negara, kita haruslah menunjukkan rasa hormat kita pada pemimpin-pemimpin negara, hormat kepada undang-undang negara dan banyak lagi. Apakah kata kunci nilai hormat, Cikgu Siva? Terima kasih kerana mengingatkan Cikgu Alex. Kata kunci bagi nilai hormat adalah menghargai, memuliakan dan memberi layanan yang bersopan. Terima kasih, Cikgu Siva. Sama-sama, Alex. Baik, murid-murid. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid-murid akan mengetahui 5 cara menghormati negara, 5 kepentingan menghormati negara, 2 perasaan apabila menghormati negara dan akhir sekali contoh sikap menghormati negara. Baik murid-murid, mari kita masuk ke subtopik yang pertama. Cara-cara menghormati negara. Memberi hormat pada negara adalah sesuatu yang wajib kita lakukan sebagai seorang rakyat yang taat dan setia kepada negara. Kita haruslah menjadi contoh yang baik kepada generasi yang akan datang. Cara pertama menghormati negara adalah dengan menunjukkan
rasa hormat kamu kepada Yang di-Pertuan Agong. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Cikgu Siva, bagaimanakah kita tunjukkan rasa hormat kita kepada Yang di-Pertuan Agong? Bagus soalan itu, Cibika. Cara tunjukkan rasa hormat kepada Yang di-Pertuan Agong adalah dengan menghormati Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dan ikut segala pesanan dan nasihat baginda untuk kepentingan bersama. Oh, baru faham. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama, Cibika. Cara kedua adalah menghormati peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk sebagai asas dan rujukan utama bagi Badan Perundangan Negara. Kita sebagai rakyat Malaysia adalah menjadi tanggungjawab utama kita untuk mematuhi segala undang-undang yang ditetapkan untuk kebaikan bersama. Betul, Cikgu? Betul tu, Alex. Bagus. Seterusnya adalah menghormati dan patuhi rukun negara. Prinsip rukun negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketenteraman negara. Maka, kita haruslah menghormati dan patuhi prinsip rukun negara. Cikgu, cikgu, bagaimana rukun negara boleh menjaga keamanan dan ketenteraman negara? Setiap prinsip rukun negara menekankan satu cara menghormati negara untuk menjaga keamanan dan ketenteraman negara. Mari kita lihat. Prinsip rukun negara pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Di mana kita mesti menghormati agama dan kepercayaan pelbagai kaum di negara kita supaya kita boleh hidup aman dan harmoni. Prinsip rukun negara kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Kita haruslah menumpahkan taat dan setia kepada raja dan negara dengan cara tidak melakukan apa-apa perkara yang mencemarkan nama negara. Prinsip rukun negara ketiga adalah keluhuran perlembagaan, di mana kita haruslah mematuhi dan mempertahankan perlembagaan negara. Prinsip rukun negara keempat adalah kedaulatan undang-undang. Kita haruslah menerima dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Melanggar undang-undang negara boleh memberi kesan negatif kepada diri kita dan orang lain. Prinsip rukun negara kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Kita hidup di negara yang dihuni oleh rakyat yang pelbagai bangsa dan kaum. Maka, kita haruslah menjaga pertuturan dan perlakuan demi perpaduan negara. Saya nak menjadi warga negara yang baik dengan menghormati dan mematuhi setiap rukun negara, Cikgu. Saya juga, Cikgu. Saya akan lafaz rukun negara dengan penuh semangat selepas ini. Bagus, anak-anak murid cikgu. Sekarang, jom kita jawab soalan sebelum ke objektif yang seterusnya. Soalannya, berikan 5 prinsip rukun negara yang kamu belajar. Saya, cikgu. Ya, Alex. Cuba jawab. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Beri tepukan kepada Alex. Pandai bagus, Alex. Terima kasih, cikgu. Baik, murid-murid. Jom kita belajar kepentingan menghormati negara. Sekarang, soalannya, kenapa kita perlu hormati negara? Patuh undang-undang dan sebagainya. Apa yang berlaku jika berbuat demikian? Rakyat hidup bersepadu, cikgu. Pandai, Jivika. Pertama, untuk menjaga perpaduan negara. Seperti cikgu beritahu tadi, kita hidup di negara yang rakyatnya pelbagai kaum dan bangsa. Untuk menjaga dan mengukuhkan perpaduan negara, kita haruslah mengamalkan nilai hormat. Kedua adalah mengamalkan nilai hormat supaya dapat elakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Apabila kita saling hormat, menghormati dan memahami adat dan kepercayaan orang lain, kita dapat elakkan pelbagai perselisihan faham. Ketiga adalah memupuk keamanan dan keharmonian negara. Apabila undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dihormati dan dipatuhi, maka secara tidak langsung kita dapat menjaga dan mengukuhkan keamanan dan keharmonian negara. Cikgu berharap murid-murid faham, ya. Sekarang, ada apa-apa soalan? Saya ada soalan, cikgu. Ya, apa soalan kamu, Alex? Cikgu, apa yang akan berlaku jika kita tidak menghormati dan patuhi undang-undang negara? Soalan yang sangat bagus, Alex. Tapi, cikgu hendak kamu berdua dan juga murid-murid yang tonton dari rumah fikirkan jawapan untuk soalan ini. Apakah yang akan terjadi jika rakyat tidak mematuhi dan menghormati peraturan dan undang-undang di sesuatu negara? Boleh? Bagus. Sekarang, kita lihat apakah perasaan apabila menghormati negara. Apakah perasaan kita apabila dapat menghormati bendera negara, lambang negara, prinsip rukun negara dan sebagainya? Saya cikgu, bangga. Pandai, Jivika. Berikan tepukan untuk Jivika. Setuju tak, murid-murid? Ya. Kita bangga dengan diri kita kerana kita lakukan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat yang taat dan setia kepada negara. Seterusnya, kita akan rasa gembira kerana dengan hormati negara, kita dapat mengelakkan segala perselisihan faham dan pergaduhan yang mungkin dapat memudaratkan keamanan negara. Betul tak, murid-murid? Pandai semua. Akhir sekali, kita akan belajar sikap menghormati negara. Apakah tingkah laku kita yang akan menunjukkan bahawa kita hormat pada negara kita? Mari kita belajar. Pertama, berdiri tegak dan tangan di sisi apabila jalur gemilang dinaikkan semasa lagu Negaraku dimainkan. Ini adalah perkara yang wajib kita lakukan semasa jalur gemilang dinaikkan. Jalur gemilang merupakan lambang negara yang paling utama. Maka, kita harus hormat dan mengajak rakan lain juga berbuat demikian. Kedua adalah patuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Dengan cara patuhi lampu isyarat di jalan raya, tidak melebihi had laju yang ditetapkan semasa memandu, lintas jalan
di kawasan lintasan belang sahaja dan banyak lagi. Kalau kita tidak patuh pada undang-undang jalan raya, kita boleh disaman. Betulkan, cikgu? Betul, Alex. Selain itu, sikap itu adalah sangat berbahaya kepada diri kita dan orang lain. Kebanyakan kemalangan yang berlaku adalah berpunca daripada ketidakpatuhan peraturan jalan raya. Maka, tolonglah patuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Ia merupakan sikap yang terbaik yang patut dicontohi. Sikap-sikap sebegini boleh menjadikan kita warga negara yang hormat pada negara. Kita juga boleh menjadi teladan yang baik kepada orang lain juga. Betul, Jivika. Kamu merupakan seorang rakyat yang hormati negara. Cikgu berharap anda faham pembelajaran hari ini, ya. Sekarang, masa untuk menguji adakah murid-murid warga negara yang baik. Apa caranya? Ha, mari kita jawab soalan. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan nilai hormat? Pilihan jawapan adalah A. Menghargai dan memuliakan orang yang kita kenal. B. Patuh pada peraturan institusi sosial. Dan C. Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Dapat teka, murid-murid? Ya, pandai. Jawapannya adalah C. Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Bagus, murid-murid. Soalan kedua, antara yang berikut, yang manakah bukan cara menghormati negara? Pilihan jawapannya adalah A. Bertutur dengan sopan dengan pejabat awam. B. Menghormati Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Dan C. Menghormati dan patuhi prinsip rukun negara. Boleh jawab, murid-murid? Cikgu beri masa, ya. Jawapannya adalah A. Bertutur dengan sopan dengan pejabat awam. Untuk pengetahuan murid-murid, kenyataan ini adalah berkaitan dengan nilai hemat tinggi yang kita belajar dalam kelas lepas, ya. Cikgu berharap murid semua boleh ikut. Soalan ketiga, apakah tujuan prinsip rukun negara dibentuk? Pilihan jawapannya adalah A. Untuk menjaga kesejahteraan negara. B. Untuk menjaga keamanan dan ketenteraman negara. Dan C. Untuk memastikan rakyat selesa. Dah jawab, murid-murid? Jawapannya adalah B. Untuk menjaga keamanan dan ketenteraman negara. Bagus, murid-murid. Aktiviti kedua, jawab betul atau salah. Soalan pertama, Jeevan berdiri tegak apabila lagu Negaraku dinyanyikan semasa perhimpunan. Betul atau salah? Jawapannya, betul, cikgu. Bagus, Jivika. Soalan kedua, David kibarkan jalur gemilang di hadapan rumah semasa sambutan Hari Kemerdekaan. Betul atau salah? Jawapannya,
saya, cikgu saya. Jawapannya betul. Pandai, Alex. Soalan ketiga. Mutu tidak memakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Betul atau salah? Jawapannya... Jawapannya salah, cikgu. Syabas, Jivika. Soalan keempat. Ameng memperlahankan bunyi televisyennya semasa jiran Ali menunaikan solat. Betul atau salah? Jawapannya... Betul, cikgu. Betul. Bagus, bagus, bagus. Soalan kelima. Feral sengaja tidak hadir ke sekolah semasa sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah. Betul atau salah? Jawapannya... Saya tahu, cikgu. Jawapannya salah. Pandai anak murid, cikgu. Soalan keenam. Lucy mengangkat tangan pada aras bahu semasa melafazkan ikrar prinsip rukun negara semasa perhimpunan di sekolah. Betul atau salah? Jawapannya... Saya. Betul, cikgu. Pandai kamu berdua dan juga murid-murid di rumah. Cikgu pasti murid-murid di rumah pun dapat jawab semua soalan dengan betul. Aktiviti ketiga, jawab soalan berdasarkan situasi. Situasi pertama adalah sempena sambutan Bulan Kemerdekaan, Ryan dan penghuni Pangsapuri Mawar memasang dan mengibarkan jalur gemilang di unit Pangsapuri masing-masing. Soalan pertama ialah huraikan sikap yang Ryan dan penghuni Pangsapuri tunjukkan sempena sambutan Bulan Kemerdekaan. Boleh saya jawab, cikgu? Boleh. Apa jawapannya? Sikap yang ditunjukkan oleh Ryan dan penghuni Pangsapurinya adalah taat dan setia pada negara. Pandai, Alex. Soalan seterusnya, jelaskan cara yang boleh ditunjukkan oleh Ryan untuk menghormati jalur gemilang. Saya jawab, cikgu. Ya, Jivika. Apa jawapannya? Berdiri tegak semasa jalur gemilang dinaikkan dan menjaga jalur gemilang dengan baik. Bagus, Jivika. Tepat jawapan kamu. Situasi kedua adalah sempena perarakan sambutan Hari Malaysia, kelihatan rakyat pelbagai bangsa dan agama mengangkat tangan separas bahu semasa prinsip rukun negara dilafazkan. Faham situasi, murid-murid? Sekarang, jom kita ke soalan. Soalan pertama adalah nyatakan cara menghormati prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Saya tahu, cikgu. Apa jawapannya, Jivika? Cara menghormati prinsip rukun negara adalah dengan mematuhi semua prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Contohnya, menunjukkan taat dan setia kepada raja dan negara. Bersikap sopan semasa bertutur dengan orang lain dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Syabas, Jivika. Soalan kedua adalah terangkan perasaan kamu apabila melihat rakyat Malaysia menghormati prinsip rukun negara. Boleh saya jawab, cikgu? Boleh. Saya akan berasa bangga apabila melihat rakyat Malaysia menghormati rukun negara. Alex, cikgu bangga dengan murid-murid cikgu yang datang membantu dan juga yang berada di rumah. Syabas dan tahniah kepada semua. Memang benarlah kamu semua merupakan warga negara yang hormatkan negara.
Kesimpulannya, kita hidup di negara yang mempunyai pelbagai kaum dan agama. Maka, kita perlulah mengamalkan nilai hormat demi kesejahteraan dan keamanan negara. Terima kasih juga cikgu ucapkan kepada Jivika dan Alex yang datang membantu cikgu hari ini. Terima kasih cikgu. Itu sahaja untuk hari ini ya murid-murid. Cikgu berharap murid-murid dapat apa yang disampaikan oleh cikgu hari ini. Sekian terima kasih daripada Cikgu Siva.